Polres Merauke Senin kemarin menggelar razia di Jalan Mandala. Polisi memeriksa pengendara, khususnya sepeda motor. Razia dilakukan untuk menekan tindak kriminal yang belakangan ini marak terjadi di Merauke. Dalam razia ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti parang, samurai, dan badik. Seluruh senjata tersebut langsung dibawa di kantor polisi. Adalah pertama adalah sajam, kemudian miras, ya, kemudian ya, narkoba lah. Ya, kalau ada mungkin kita temukan narkoba, kita bisa amankan. Mungkin tempatnya setelah beberapa minggu ini sudah kita laksanakan, kita mungkin kegiatan kita 21 ini kita laksanakan di depan lantas. Selain senjata tajam, polisi juga menyita minuman keras dan langsung dibuang di lokasi. Dalam sebulan terakhir, polisi bersama tentara gencar razia di sejumlah tempat. Setiap razia, polisi menyita berbagai senjata tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.